memang targetnya kan kampung seni memang betul-betul basicnya masyarakat. Tanpa masyarakat kampung seni tidak akan pernah jadi. Saya sendiri tidak mungkin mampu dan tidak bakalan sanggup. Tujuan dari kampung seni adalah kampung seni akan menjadi pusat sentral kerajinan kedepannya seperti itu. Jadi semua kerajinan mungkin bisa ada di sini. Puan dan rekan-rekan semua, saat ini kita sudah berada di kawasan wisata Pantai Bale-Bale yang berada di Kampung Tua Bakau Srip. Batam itu unik, multi etnis. Miniatur Indonesia ada di sini. Aku selalu kembali lagi ke Batam untuk mengunjungi dan mengeksplor wisata-wisata yang belum pernah aku kunjungi sebelumnya. Jadi awak tiap liburan kak sini? Kalau gitu, liburan depan kita bareng lagi yuk. Yuk. Macam mana kalau next year kita pergi holiday lagi datang ke Batam nih?
kan? Iya, kalian bertiga kan yang dekat restoran tuh kan?